pemerintahan Pak Jokowi, yang itu dia sendiri tidak mau dibuatannya lezer, sehingga kekasan antek-anteknya memakan pada kebahannya untuk bagaimana menguasai negara sepanjang dunia yang berlama lagi. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi mohon maaf ya, jadi kawan-kawan yang sama maaf, akhir kata, jadi ratusan penyidik dan kekejuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka! Perwakilan mahasiswa masyarakat kita lagi untuk itu kita sudah untuk berkawan dan yang perlu diketahui juga kita masih memiliki 9 pembicara di sini. Tetapi karena kita sejak jam 8 pagi energi kita bukan hanya di sini, besok kita akan lebih banyak dari ini dan tidak berhenti sampai 10 hari ke depan. Jadi kita sepakati bahwa hari ini kita sampai jam 4. Energi besok kita akan keluarkan 2 kali 4 ini sampai 10 hari ke depan minimal. Kita lihat situasi, oke? Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada semangat? Ya, untuk itu mari kita baca salawat dahulu. Karena situasi kurang kondusif agar supaya para penjualan di Allah Subhanahu wa taala. Siap baca salawat? Suaranya keras ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa amdil marimin bil marimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa amdil marimin. Tidak diongkosin 300 ribu, tidak diongkosin 500 ribu, beliau modal sendiri.
Kemudian naik pesawat bersama keluarganya. Kita kasih kesempatan untuk yang lain berkata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kejujuran, tegakkan keadilan, hancurkan kebohongan, takbir Allahu Akbar. Salam adalah sebagian daripada aktivis Islam yang sangat mencintai yang namanya negara kedaulatan Indonesia yang asli dari yang diberikan oleh pendiri negara kita. Saudara-saudara sekalian, kita semua yang ada di sini pasti satu suara. Kalian-kalian semua pasti cinta kepada NU itu dah. Cinta kepada negara kita. Cinta kepada kedaulatan yang asli dari negara kita. Kami bangsa Indonesia sangat bermimpi untuk bisa negara ini berdiri dalam cita-cita asli daripada pertama didirikannya negara kesatuan Republik Indonesia. Kami tidak menginginkan negara ini dijalankan oleh orang-orang yang serakah, tangan-tangan yang kotor, orang-orang yang lebih mencinta menurut kepada kekuasaan daripada melupakan bangsanya, rakyatnya, negaranya, masyarakatnya. Kami semua menginginkan agar supaya NKRI ini dikembalikan kepada kedaulatannya. Ewa komang kasarak. Saya hanya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 123 yang artinya, yang demikian itu kami akan mengadakan seorang pemimpin-pemimpin di setiap negeri yang mereka membuat makar sempurna dan membuat kerusakan. Akan tetapi mereka tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan maka pidana itu kembali kepada dirinya. Ya, dari inilah yang kami inginkan. Mari kita sama-sama tegakkan kebenaran, tegakkan keadilan. Mari kita sama-sama berjuang. Jangan apa yang dikatakan oleh Allah, fala tuti'il mukadzibin. Jangan kita selalu mau mengikuti orang yang selalu mendustakan rakyatnya. Wailun lil mutaffidin, kata Allah, celakalah dia orang yang selalu berbuat curang. Di dunia kamu bisa bebas berbuat dengan semena-mena, tapi kamu tidak akan bisa bebas daripada makar Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.